warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DNA Media, dimanapun Anda berada, mari kita cari tahu kegiatan apa, persiapan apa yang akan disiapkan oleh Pondok Darun Nur Al-Mustafa untuk menjelang Idul Adha. Di samping saya ada Ustaz Putra. Mari kita tanyakan persiapan apa yang sudah disiapkan untuk menjelang Idul Adha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan untuk menjelang Idul Adha? Alhamdulillah sudah tersolat oleh Rasulullah dan juga Nabi Muhammad. Jemaah DNA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, Pondok Pesantren Darun Nur Al-Mustafa sejauh ini alhamdulillah telah mempersiapkan beberapa persiapan tentang menyambut Idul Adha ini. Yang pertama, jelas bahwa santri DNA tidak mengadakan libur terhadap santri, melainkan hanya libur belajar saja. Tapi untuk libur pulang, kita tidak mengadakannya. Semua kegiatan akan kita adakan di Pondok Pesantren Darun Nur Al-Mustafa. Dan malam takbiran itu, kita guru-guru pengurus bersama santri semuanya akan takbir bersama di Pondok DNA ini, juga diikuti oleh para wali santri dan sahabat-sahabat DNA TV di mana pun Anda berada. Kita akan menyemarakkan malam takbiran ini bersama-sama dengan tim Hadroh DNA yang ada di Pondok Pesantren ini. Dan besok harinya kita sholat berjamaah bersama di masjid yang ada di depan Pondok Pesantren ini. Dan kita akan melakukan penyembelihan hewan yang diadakan oleh wali santri dan pengasuh Pondok DNA, yang sekarang ini pengasuh kita alhamdulillah sedang berada di Mekah menunaikan ibadah haji, Abi Abdullah Sa'iban beserta istrinya Umi Faridah. Semoga mereka diberikan oleh Allah perlindungan, kesehatan dan haji yang mabrur. Untuk DNA TV dimanapun Anda berada, dukung terus Pondok Pesantren Darun Nur Al-Mustafa dengan tetap menonton semua channelnya, mengikuti dengan subscribe, like dan komentarnya agar DNA TV semakin bersemangat dalam menyampaikan dakwah dan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.